Saya pernah ditanya, ini kasus nyata. Gus yang netral itu baik enggak? Misalnya orang tukaran enggak melok-melok. Rasulullah enggak tahu jadi orang netral. Misalnya Mustafa tukaran ambil Ruhin, Nabi mesti belok salah situ. Karena kalau enggak melok-melok artinya ngeten. Nak gajah tukaran ambil kucing, munira melok-melok artinya ikhlas kucing tidak gajah. Mesti menang nopo gajah. Nah, Ruhin tukaran ambil Mustafa, nak pancen Ruhin sing salah, terus kue munira melok-melok berarti membiarkan kesalahan ambil kebenaran setara. Padahal tugasnya Nabi ku furqan, misalnya barang hak ambil batil. Makanya Nabi pasti ngambil sikap. Makanya kalau setuju, misalnya kados para habaib sing milih, misalnya kudu jelas AABB harus menjelaskan. Jadi misalnya menolak ini, enggak apa-apa, kudu jelas. Meskipun orang lain bisa beda, tapi kudu jelas. Misalnya kalau orang Islam nolak A, seperti di Jakarta, ya harus bilang nolak A. Ciri utama kebenaran itu yang hak-hak, yang batil-batil. Enggak boleh kamu netral, bodoh aja, enggak bisa. Nanti barang hak setara sampai barang batil. Paham ya?